Saya ini luar biasa hari ini ya, Pak. Wah, ini buat
kali ini warga Kabupaten Magelang ingin terlihat menyaksikan para kegembiraan seni budaya sehingga berdesak-desakan. Ya, sampai antusias. Bu Ani, Mbak Tami, informasi bagus ini. Betul. Kemarin ikut lomba di perbatasan Kulonprogo, juara ketiga. Luar biasa. Putra-putri Kabupaten Magelang Ini kesenangan siswa semuanya. Wiro Mudo dari Kecamatan Tawar. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Persiapan 3, 2. Oke, sebentar. Layarnya mas. Oke, sebentar. Layarnya mungkin tidak. Ini layarnya mati ya Bu ya. 3, 2, 1. Thank you.
Thank you.
Kecamatan Bandungan. Oke. Okay. Ya, saking semangatnya ini waktunya tidak cukup ya. Mungkin memberikan penghormatan kepada Bapak Bupati, juga Ibu juga kepada Ibu Kabupatennya. Oke. Belum itu. Aksen depannya. Persembahannya sangat kreatif dari Kecamatan Bandungan. Ini garapan yang masih pang ini masih. Ya. Banget ya. Betul. Nama kita bocah mas. Bocah. Lucu banget. Ya. Kita penari yang paling kecil umurnya berapa coba? Ya. Itu dianggap masih 7 tahunan ya. Iya. Berapa tahun ini? Berapa tahun ini? Berapa tahun ini? Berapa tahun ini? Tapi mana ya bu ya? Berapa tahun ini? Ya. Dan namanya bocah. Namanya bocah. Tapi mana cuma minta dong. Iya, kita gendong pinteran kayak opain ya. Betul. Siapa yang beri mas? Itu Kecamatan Candiwaya. Oke, dari Kecamatan Candiwaya juga siapkan semuanya. Apakah mesinnya masih di belakang? Oh, sudah. Oke. Okay. Sudah. Oke. Okay. Thank you.
anak saya kreatif banget, jadi dari daun-daunan ya. Betul. Kesenian biasa itu bidang dari Pak Agus Melati. Ya, betul. Pastinya pakai ada yang merah putih juga ya di depannya. Ya itu melambangkan kemerdekaan kita juga. Oh betul. Dewan juri yang terhormat, sebentar kami mohon waktu untuk mempersiapkan diri. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Untuk pasukan semut. Namanya. Jangan. Hadap kanan. Kepada dewan juri. Hormat. Tengah. Hadap kiri. Untuk pasukan semut dimohon untuk memposisikan diri. Semut adalah makhluk Tuhan yang sangat mengutamakan kerukunan dan kegotong royongan. Semua pekerjaan baik itu ringan ataupun berat akan dikerjakan secara bersama-sama. Ringan sama dijijing, berat sama dipikul. Filosofi itulah yang kita terapkan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya dengan semangat kebersamaan semuanya pasti bisa. Bersama warga Progo.
Oke, okay, ya. Terima kasih dari Prabowati Mandiri. Dari Prabowati, tadi mengusung gunungan loh Mas Roma. Iya, ada gunungannya juga. Aneka sayuran merupakan hasil bumi dari kesuburan Kabupaten Magelang. Ya. Luar biasa, Kabupaten Magelang yang cumah ripah loh jinau. Iya. Terima kasih Mas Roma. Oke, semuanya mohon hati-hati. Terima kasih atas partisipasi dari warga. Oh, jangan tetap bergut. Gitu ya? Bahaya. Jadi kalau di rumah semut pasti kita pikes gitu. Iya. Tapi ternyata semut itu memang lambang dari gotong royong. Ya, mereka selalu bekerja bersama-sama. Bersatu padu. Dan begitu juga warga Kabupaten Magelang. Betul, bergotong royong bersatu padu untuk memajukan Kabupaten Magelang. Oke. Ini selanjutnya apa? Betul. Iya, ini hasil bumi Kabupaten Magelang. Ya, ada pisang, tapi kalau bukan korban. Mendekat, secara lebih dekat. Iya. Semoga penampilan dari kesenian dari para seni budaya ini luar biasa. Iya. Saking antusiasnya kita, betul. Oke. Peserta nomor 21 siap. Oke. Ya, kita tampilkan seni gamelan dari kelompok Keringat di Bawah, Kecamatan Sawangan. 3, 2, 1. Thank you.
perjuangan. Betul. Okay. Nanti di setiap ini Mas Rahmat menceritakan tentang peperangan antara dua raja lembu yang mempunyai tanduk lembu untuk memperebutkan reliki suci. Oh, bukan utama suci, bukan? Sawangan, oke, luar biasa. Terima kasih pokoknya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kontribusi masih luar biasa ya. Nah, jadi tetaplah hadir seluruh warga ke sini ya. Iya, terutama di sini juga silakan ya. Betul. Yang penting tetap aman kondusif. Betul, tertib. Ya, semakin meriah. Iya. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini. Betul. Mas Rahmat dan Mbak. Oke, Dani. Peserta nomor 22 dari Kecamatan Pakis. Dari Kecamatan Pakis. Mohon dipersiapkan dulu sebentar. Ya, ini coba masih terhalang. Oke. Ya, masih terhalang penonton. Mohon dengan hormat kepada seluruh warga Kabupaten Magelang mohon diberikan ruang untuk mobil untuk penampung ya. Iya, untuk mobil pemenang. Oke. Ya. Siap? Siap? Sudah siap belum? Ya. Akan ditampilkan kesenian Cakalele dari kesenian Cakalele Santoso Budoyo Kecamatan Pakis. 3, 2, 1. Ya. Kekayaan yang luar biasa ya. Harus sih
melestarikan. Pokoknya Kabupaten Magelang melestarikan semua kesenian tradisional baik non tradisional yang ada di Magelang. Ya. Melalui pembinaan. Betul. Ada peresmian dan lain-lain. Ya. Oke. Okay. Dan 21 kecamatan ada satu loh Mas Rafa. Juga termasuk hari ini. Iya. Ini dalam rangka melestarikan kebudayaan kita. Ya. Gitu Bapak. Begitu. Ya, oke. Okay. Sudah siapkah penampilan dari Kecamatan Kanjuran? Oke. Okay. Ibu, silakan. Dari peserta nomor 23 Kanjuran, siap? 3 2 1. Untuk kesenian dari Kecamatan Kanjuran. Iya. Iya, luar biasa. Tampilannya ya. Betul. Mas Roma. Iya. Ini hari ini luar biasa sekali bahwa luar biasa Kabupaten Magelang memang sangat membanggakan sekali. Iya, ya. Itu Bapak Bupati Rau juga tadi di Istana Negara. Betul. Dan itu tidak akan pernah terlupakan ya Mas Roma. Iya. Ini budaya. Ini budaya kita kan atau wanita ya? Sangat kelihatan ya Mas Yo. Dan untuk bersiap akan ditampilkan kesenian tadi sore oleh kesenian sore muda budaya dari Kecamatan Ngablak. Oke, sudah siapkan semuanya Ibu Ani? Sudah siap? Iya. Kalau musiknya? Siap, oke. 3, 2, 1. Thank you.
Pada hari ini, kami dan Roma sudah selesai.